Sebanyak 80-an calon mahasiswa baru mengikuti ujian masuk sekolah Pascasarjana atau SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Seleksi masuk dibuka untuk program perkuliahan semester genap tahun akademik 2017-2018. Seleksi digelar pada Selasa dan Rabu di gedung SPS UIN Jakarta. Peserta seleksi terdiri atas 44 orang program magister dan 42 orang program doktor. Materi yang diujikan meliputi ujian tulis tes potensi akademik, kemampuan bahasa Inggris, dan kemampuan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Selain seleksi tertulis, peserta juga mengikuti seleksi lisan berupa wawancara proposal tesis dan disertasi, serta kemampuan membaca atau text reading bahasa Arab dan bahasa Inggris. Menurut keterangan staf SPS UIN Jakarta, Adam Hesa, hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 9 Februari 2018. Pendaftaran ulang bagi yang lolos seleksi tanggal 9 sampai 16 Februari 2018. Sedangkan masa orientasi studi mahasiswa baru akan digelar pada tanggal 19 hingga 21 Februari 2018. Program perkuliahan untuk semester genap SPS UIN Jakarta efektif akan dimulai pada tanggal 26 Februari 2018. Nanang Sehu dan Aditya Wardana melaporkan.